months longer. But it's not changed. Seorang juruang terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM100 selepas diperdaya wanita warga asing. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, suspek telah datang ke kaunter semata-mata untuk menukar duit kecil. Mangsa yang tidak mengesyaki apa-apa hanya melayan suspek, menyedari layanan baik yang diberikan oleh mangsa, akhirnya suspek mula memperdaya mangsa dengan menggunakan kecepatan tangannya. Thank you so much.